Sekiranya orang tanya ni, ada tak cara shortcut untuk kita berjaya dalam bisnes ni? Kita tengok income dia banyak dan kita ada tak shortcut? Ini jawapan dia. Dengar sini. Ada. Ada apa ni? Ada. Lagu mana? Okey, dengar. Cara shortcut dia kena bawa orang pergi royalty. Dan bagi orang yang paling malas dalam bisnes ni, tapi dia nak income paling banyak, ada tak benda ampun? Malah nak hijau paling sikit tapi nak income paling banyak, ada ke tak? Ada. Bagaimana cara? Kerja 4 bulan sekali. 4 bulan sekali aja kerja dalam bisnes ni. Okey. Jadi ahli dah, okey. Lepas tu apa kerja dia? Masa royalty bawa orang pergi sana. Full stop. Tiba royalty dia tak hijau, tapi masa bulan royalty bulan 12 contohnya dia buat hijau. Bulan 11 ni start ngajar dah. Kekacangan dia start cari orang bawa orang pergi ke royalty. Kenapa Abang Nik nak sangat? Sebab Abang Nik ini boleh jadi gini, jadi tak berapa khabar ni buat bisnes ni. Sebab Abang Nik pergi royalty di Taiwan. Ya, sebab Abang Nik pergi royalty di Taiwan, Abang Nik tengok sendiri duit dah dapat. Jadi, sekiranya ditakdirkan dalam ramai-ramai, dia bawa 2-3 orang tu pergi ke royalty nanti pada 18-12, you bawa tu, katakanlah ada orang tu dia tak ada orang macam ni. Kau buat keputusan macam ni. Dapat bersara tak you? Dapat bersara tak you? Oh, dapat. You all buat 1,000 je dah. Lain semua abang ni kacau. Bukan abang ni buat bukan kerana you dah. Abang ni tengok sebab duit. Abang ni tengok pasal masa depan nak ubah nasib keluarga. Abang ni tak cara dah ke apply. Tapi apa yang abang ni buat, apply dapat tak? Dapat. You akan dapat tak? Cari orang macam ni bawa pergi royalty 18 hari 12 ni sebelum tiket habis. Dengar.